sedang mempersiapkan model pengelolaan perikanan perairan darat yang dinamakan dengan Spectra. Untuk pembahasan lebih lanjut bersama saya Yuherni, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya akan mempersembahkan Bincang Spectra yang telah dihadiri oleh Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sekaligus pencetus dari Spectra itu sendiri, yaitu Bapak Dr. Arief Wibowo, SPMSI. Halo, selamat siang, Bapak. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Sebenarnya kita ini penasaran, Pak, apa sih Spectra itu dan apa sih tujuan pembangunan dari Spectra itu sendiri? Iya, Mbak. Jadi Spectra atau lebih dikenal dengan Special Area for Conservation and Fish Refugia ini merupakan model pengelolaan perikanan perairan darat yang dikembangkan untuk tipe daerah rawan banjiran. Juga Spectra ini mengakomodir permintaan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan juga Bapak Menteri Kelautan Perikanan. Yang pertama adalah keberadaan perikanan perairan darat yang kami wujudkan melalui Spectra bertujuan untuk meningkatkan cadangan produksi ikan lokal. Yang kedua, mendukung ketahanan pangan, program anti stunting versi BLPPUPP. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendapatan nelayan sekitar pada khususnya serta melestarikan dan mengembangkan jenis ikan lokal. Nah, kemudian juga ini sebagai sistem yang menyediakan ruangan sebagai suaka perikanan untuk tempat spawning ground, nursery ground, dan feeding ground. Jadi tempat ikan mija, tempat ikan makan, tempat ikan untuk mengasuh anak-anaknya. Dan terakhir, ini sebagai tempat destinasi wisata edukasi bagi masyarakat. Kemudian juga peneliti bagi akademisi dalam mengelola perikanan darat, khususnya tipe banjiran, Mbak. Oh gitu. Bagaimana sih, Pak, Spectra ini bekerja dan apa sih beda konsep Spectra ini dengan pengelolaan perairan darat yang lainnya? Jadi Spectra itu adalah sisi yang menarik bagaimana ini bekerja. Jadi ketika pada saat musim hujan, air akan mengenangi Spectra ini. Kemudian ikan memijah, kemudian anak-anaknya nanti akan keluar dari sistem. Tetapi Spectra ini membuat satu sistem di mana induk tidak bisa keluar. Inti dari Spectra adalah memodifikasi lingkungan perairan rawa banjiran kepada habitat aslinya dengan metode siklus fisheries. Dan kemudian ikan-ikan lokal itu diintroduksi, dimasukkan ke dalam sistem Spectra. Dan kami harapkan ikan lokal itu nanti akan berkembang biak. Jadi inilah yang membedakan. Nah, nanti ketika musim kemarau datang, itu ikan-ikan semuanya mati karena kekurangan air. Nah, ikan ini kemudian akan berlindung, atau kita sebutnya fish refugia, tempat berlindung ikan. Jadi semuanya akan berlindung di Spectra ini, sehingga ikan ini akan berkembang biak pada musim hujan. Kalau boleh tahu, siapa saja sih, Pak, yang terlibat dalam pembangunan Spectra ini? Adakah hubungan kerjasama antara pemerintah maupun instansi lainnya? Ya. Siapa saja yang terlibat dalam Spectra? Jadi pertama kali pembangunan Spectra ini untuk demonstrasi plot yang pertama melibatkan pendanaan dari APBN dan kontribusi pembinaan pusat unggulan ITEK. Kemudian kami membuat scale up. Dari 1 hektar kami buat lagi 1 hektar kedua bersinergi dengan Balai Litbang Kehutanan. Ini mengikuti konsep yang dinamakan Silver Fisheries. Nah, saat ini kita dalam proses pembangunan untuk Spectra tahap ketiga, yaitu kerjasama antara Southeast Asia Fisheries Development Center (SIDEC) IATIMD dengan BLPPU untuk membuat 2 hektar Spectra dengan 5 lubuk. Diharapkan ini konsep 2 hektar dengan 5 lubuk adalah konsep Spectra terbaik yang nanti akan di scale up untuk 50 hektar. Nah, terakhir nih, Pak, bagaimana sih harapan ke depan untuk Spectra itu sendiri? Ya. Harapan ke depan untuk Spectra, Spectra ini akan menjadi model untuk perikanan perairan darat yang nanti akan diadopsi oleh kabupaten kota yang jumlahnya 514.
Bayangkan jika setiap kabupaten kota memiliki sistem ini satu saja, ini akan menjadi oase, akan menjadi sumber plasma nutra ikan lokal dan memastikan ikan lokal ini akan selalu ada di perairan-perairan darat kita. Selanjutnya, setelah nanti di Indonesia, harapan saya pribadi dan harapan teman-teman di BRPPU ini akan menjadi sistem yang diadopsi oleh negara-negara Asia Tenggara untuk pengelolaan perikanan perairan darat di tipe ekosistem rambu banjiran. Wow, cita-cita luar biasa untuk mewujudkan spektra ya Pak. Dengan asumsi menyediakan cadangan produksi ikan sebesar 1 juta per model per tahun, saya rasa membutuhkan perjuangan besar untuk mewujudkannya. Terima kasih banyak Pak Arief yang telah meluangkan waktunya atas bincang hari ini mengenai spektra. Kami doakan semoga BRPPU-PP mampu mewujudkan spektra dengan baik. Terima kasih kepada pemirsa atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.